Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mawe Channel. Kali ini aku mau unboxing. Gak tahu ini kiriman dari nih. Ini kiriman dari DNS Autopart. Dari atau kita kenal dengan Om Dani dari Bandung. Yuk kita unboxing dulu apa itu. Wow. Jadi ini dudukan part nomor ya teman-teman ya. Dudukan part nomor biar rapi untuk Wonder atau Universal. Ini nanti Universal bisa dipasang di semua Civic ya teman-teman ya. Jadi ikuti terus nanti gimana caranya pasang. Let's go. Ya ini kita bisa membentuk sesuai dengan keadaan bumper mobil kita. Jadi dudukan plat nomor ini bisa untuk mobil Civic apapun ya teman-teman. Dan juga untuk dalam pembentukannya ini harus pelan-pelan, harus bolak-balik lagi biar rapi, nggak bisa harus sekali potong terus langsung jadi. Jadi kita harus pelan-pelan membentuk biar kelihatan rapi.
terjadi setelah kita bentuk sesuai dengan bumper kita masing-masing ya teman-teman. Ini kita cat ulang sesuai yang kita inginkan. Jadi pengen hitam lagi ya monggo, pengen warna yang lain ya gak apa-apa, suka-suka. Jadi ada dua versi, mungkin teman-teman yang suka platnya ini kena baut, jadi ya langsung jadi satu bautnya nanti, jadi satu dengan bautnya dudukan plat ini. Tapi kalau aku seneng yang rapi teman-teman. Ini kita baut dulu untuk dudukan platnya, terus kemudian ini nanti kita sealer, pakai sealer ya teman-teman ya, biar rapi. Nah kalau begini kan rapi, nggak ada baut di platnya nanti. Oke, ini setengah jadi, tunggu sampai jadi ya. Gaskan. Mainnya untuk belakang platnya kita kasih double tip yang ada sponnya, terus kita tambah dengan Alteco. Biar nempelnya kuat. Terus kemudian nanti kita double lagi pakai pakai sealer, jadi biar kuat nanti. Tunggu hasilnya sampai rapi ya teman-teman ya. Rekatnya biar kuat, ini kita tambah dengan lem Raja Wali. Ini dikasih sealer ya teman-teman ya, sealer terus lem G. Yang penting bisa merekat dengan kuat, terserah mau pakai lem apa. Sealer biar rapi. Bro, tapi kita lagi 5 tahunan, kita hanya rancang kita terus.
menggunakan plat seperti ini, langsung saja hubungi auto DNS auto auto 4 ya. Jadi bisa di bawah ini nanti ada nomor HP yang bisa dihubungi DNS auto 4 atau kita kenal dengan Om Dani ya dari Bandung. Oke, cukup sekian ya dari saya. Jadi mulai unboxing sampai pemasangannya, dan kita lihat sangat rapi, mantap.